Dalam video ini, aku mencoba tes bermain PUBG di PC dengan prosesor Core i5-3570 dan VGA GTX 1050 Ti. Di video ini, aku mencoba tes apakah komputer dengan spek ini bisa memainkan game PUBG. Sebelumnya, kita akan lihat spek komputer yang diperlukan untuk bisa memainkan game ini. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke dalam video tesnya. Di video yang pertama ini, aku mencoba untuk bermain di resolusi very low. Dan resolusi yang aku pakai yaitu 1080 pixel. Settingan yang lain tidak ada yang aku rubah, guys. Jadi semua very low, facing disable, dan kita akan langsung menuju ke dalam gamenya. Guys, ini waktu tunggunya, guys. FPS-nya 70-an sebelum masuk ke dalam gamenya. Kita lihat settingnya, very low. Dan di sini sudah di pesawat, sudah mulai gamenya. FPS-nya mencapai 70-an. Masih 70-an, guys. Tidak ada permasalahan lag atau problem grafik yang lainnya. Ya, sekarang sudah turun. FPS-nya masih stabil di angka 60 FPS ke atas, 70-an. Masih 70-an, antara 60 sampai 70-an. Dan sudah hampir mendarat. FPS-nya masih stabil. Dan sempat turun ke 30-an. Dan setelah mencapai tanah masih stabil, sempat turun ke 30 lagi. Ini aku sedang looting, guys. Di sini FPS stabil antara 40 sampai 70-an. Di sini masih looting-looting. Di sini aku berlari tapi FPS tetap stabil. Ya, di sini aku lari lagi. FPS masih stabil, guys. Tidak ada masalah lag atau masalah yang lainnya. Tadi cuma ada masalah frame drop ya, guys. Saat di atas hingga turun sempat drop ke 30-an. Tapi masih playable sih. Oke, di sini aku mencari musuh, berlari-lari, FPS tetap stabil antara 50
an sampai 70-an. Dan sekarang kita akan naikkan setting grafiknya ke low. Resolusinya masih 1080 pixel. Basingnya juga masih disable. Semua low. Settingan low. Dan kita langsung menuju ke dalam gamenya. Dan di sini sudah masuk ke waktu menunggu gamenya dimulai. FPS di antara 50-an sampai 60-an. Nggak ada masalah lag atau stuttering atau frame drop. Aman. Mencapai angka 70-an juga. Dan ini sudah di dalam pesawat, guys. Kita lihat FPS-nya menyentuh angka 70-an. Ini mungkin bisa jadi mirip-mirip dengan settingan grafik very low. Dan masih stabil, kita sudah turun. FPS di antara 60-an, 50-an sampai 60-an, 70. Kita lihat apakah ada frame drop. Masih stabil, masih aman. Gak ada musuh. Oh, itu banyak. Oke, gak ada frame drop, guys. Di sini aku looting. FPS masih stabil di 60-an. 70-an. Ini enggak ada masalah lag sama sekali, guys. Di sini aku ambil senjata. FPS masih stabil. Dan kita akan berlari. Di sini aku masih looting, guys. FPS masih stabil di antara 50 sampai 70-an. Tadi yang very low malah sampai menyentuh angka 30, ini malah aman, guys. Kita coba mencari musuh berlari-lari. Masih di angka 70-an, 60 tadi. Di sini masih looting. Kita coba lari lagi. FPS masih aman. Jadi di settingan low ini playable. Tidak ada masalah grafik lag atau permasalahan grafik lainnya.
call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Dan sekarang kita akan tingkatkan grafiknya lagi ke medium. Resolusi masih 1080 pixel. Gak ada yang aku rubah sama sekali. Facing masih off atau disable. Dan kita langsung masuk ke dalam gamenya. FPS antara 50-an sampai 60, 70, aman. Gak ada masalah grafik sama sekali. Dan di sini sudah ada di dalam pesawat apa helikopter. FPS antara 50-an, 60-an, 70. Dan kita sudah turun menyentuh angka 40-an. Masih stabil, nggak ada frame drop. Sempat menyentuh 30, sudah mulai frame drop. Tapi masih playable. Looting FPS masih aman 50-an sampai 60-an. Di sini nggak ada masalah grafik sama sekali, lancar. Ya, FPS berkisar 50-an sampai 60-an, 70-an. Very low, low dengan medium sepertinya hampir-hampir sama sih. Ini masih playable, nggak ada masalah lag, stuttering atau frame drop. Nah, mulai tadi 20-an. FPS-nya jatuh atau drop ke 20-an. Ini di grafik medium mulai kewalahan. Mungkin RAM-nya kurang, guys. Ke di sini 70-an. Kita mencoba berlari. Ini masih looting.
frame drop lagi, FPS nya jatuh ke angka 20-an. Di medium agak sedikit kewalahan. Ini entah faktor RAM-nya yang kurang atau internetnya yang agak sedikit terganggu. Di sini aku mencoba lompat, berlari, masih aman. Dan di sini kita akan tingkatkan lagi kualitas grafiknya ke high. Masih di resolusi 1080 pixel. Enggak ada yang aku rubah. Semua high. Facing tetap disable atau off. Dan kita langsung menuju ke dalam gamenya. Di sini kita sedang menunggu gamenya dimulai. FPS-nya 30-an sampai 40-an. Di settingan high ini mungkin sedikit kewalahan nih. Kita mencoba berlari-lari melompat, tapi nggak lag sih, masih aman. Dan kita sudah ada di dalam pesawat. FPS-nya menyentuh angka 70-an. Sudah mulai frame drop. 60-an, 70-an. Dan kita turun. FPS 50-an sampai 70-an. Belum terlihat frame drop atau lag, masih aman playable. Tapi untuk online ini nggak baik sih FPS-nya. Frame drop ke 13. Sudah mulai kewalahan ini di settingan high. FPS drop sampai 0. Di settingan high ini sudah sangat kewalahan. Frame drop lagi. Frame drop lagi. Sampai menyentuh angka 0. Kewalahan, sangat kewalahan di settingan high. Oke, kita sedang looting-looting. Untuk di settingan high ini mungkin nggak aku saranin sih. Frame drop lagi guys, padahal di dalam bangunan. Di sini masih looting-looting. Oke,
I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm peaking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Frame drop lagi. Di sini aku keluar ke dari bangunan berlari. Frame drop lagi, guys. Untuk di settingan high ini nggak aman sih. Frame drop lagi, guys. Di sini FPS 50-an. Antara 40-an sampai 50-an. Belum ketemu musuh. Dan sekarang kita akan tingkatkan kualitas grafiknya ke ultra. Di resolusi masih 1080 pixel, semuanya masih sama. Semua ultra, guys. Facing disable. Dan kita langsung menuju ke dalam gamenya. Di sini kita menunggu gamenya dimulai. FPS-nya 30-an sampai 40-an, 20-an sudah mulai kewalahan. Hanya berkisar 20-an sampai 40-an. Tapi nggak lag sih, cuma frame drop. Dan ini sedang ada di pesawat atau helikopter. FPS-nya 50-an, 60-an. Masih aman. Dan kita sudah turun. Menyentuh 29. 30-an. Sudah terlihat sangat kewalahan 20-an. Hanya berkisar 20-an sampai 40-an. 50-an. Tapi frame dropnya nggak separah yang settingan high tadi malah. Tadi sampai menyentuh angka 0. Di sini 30-an aku sedang looting. Grafiknya tetap aman sih, nggak lag, tapi frame drop.
nggak tahu di sini settingan ultra malah lebih mending daripada settingan high tadi. Empat puluhan di sini masih looting-looting aku guys. 30-an antara 30-an sampai 40-an. Di settingan ultra ini tidak disarankan juga sih, karena frame drop. Di sini aku keluar bangunan berlari. FPS 30-an sampai 40-an. 30-an. Ini belum ketemu sama musuh. Masih looting-looting, guys. Oke, di sini aku lari lagi. FPS-nya 30-an. Masih playable sih. Tapi tetap nggak aman untuk di bermain karena ini multiplayer. 20-an. Di sini masih looting-looting. Dan di sini aku mati, guys. Dan itu tadi video tes pengujiannya guys. Komputer dengan spek core i5-3570 dan VGA GTX 1050 Ti tes game PUBG. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa.